Saudara, kita beralih ke kabar lainnya. Sejumlah komoditi bahan pokok mulai merangkak naik jelang memasuki bulan suci Ramadan. Seperti harga ayam potong yang mencapai Rp24.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diperkirakan akan terus meningkat hingga Lebaran nantinya. Beberapa kebutuhan masyarakat saat ini mulai merangkak naik, terutama daging ayam potong dan beberapa kebutuhan dapur lainnya. Salah seorang pedagang ayam di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru mengungkapkan, untuk harga ayam potong saat ini berkisar Rp24.000 per kilogram. Ia menyebut, kenaikan harga ini seiring dengan meningkatnya permintaan dan ketersediaan ayam yang semakin sulit. Pasti ada kenaikan. Berapa kira-kira, Kak, sampai saat ini, Kak? Kalau sekarang harganya udah 24, Kak. Itu untuk ukuran berapa itu? Ukurannya 2 kilo up. 2 kilo? 2 kilo, 2 kilo kanan. Kalau di bawah 2 kilo udah 26. 26. Istilahnya ini kan beberapa hari kan masuk puasa nih. Ya. Nah, kira-kira ada kenaikan lagi, Kak? Ia juga mengatakan bahwa kenaikan harga ayam ini diperkirakan akan terus meningkat hingga Lebaran nanti. Nurkumala Andika dan Sugiyarto melaporkan.